guys. Aduh. Okay, assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq AJ. Yo. Hari ni aku nak kongsikan satu benda, iaitu mengenai ini dia, Insta360. Hari ni aku nak pergi test angle lah. So aku tak tahu angle yang mana yang the best untuk aku gunakan untuk letak mount kamera Insta360 ni kan. So aku akan start dengan belakang dulu hari ni. So view belakang aku tak tahu macam mana. Okay tak okay, cun tak cun. Alright guys, so camera on, let's go. Kita pergi test kamera. Ini view daripada angle belakang. So ada lagi beberapa view lah yang aku akan cuba. Kita start dengan belakang tu. Cuma belakang ni lah aku agak takut sikit. Boleh tengok. Ha. Bergoyang babe dia punya ni. Tak tahu lah. Belakang ni pun mungkin sementara je. Just aku nak tengok dia punya view macam mana kan. Kalau view belakang okey, mungkin aku akan letak putih terus kat sini kan, bagi dia kuat sikit kan. Tapi ni aku risau babe. Tak apalah, kita cuba, kita cuba. Bismillah, bismillah. Okay guys, so aku dah jumpa tempat, aku nak tukang ke angle yang lain pula. Guys, aduh dia dah turun. Aku tak tahu lah view macam mana. Aku tak expect dia akan bergerak macam tu guys. So aku dah tak berani lah. So aku nak tengok footage dulu. Okey tak okey, kalau kata okey boleh lah aku tak buat balik lah. So kalau kata tak okey aku terpaksa buat balik lah. So jom kita test dulu tengok. Okey guys, so selepas aku check tadi mounting dekat belakang tu, dia punya footage dia okey je. So angle yang kedua, angle dekat tank. So angle ni aku rasa hampa semua dah biasa tengok kot angle daripada depan ni. Angle macam MotoGP kan, dia akan nampak meter kalau tak salah aku, kalau letak dekat tank macam ni. Okay, camera on, let's go. Okay guys, so angle yang seterusnya adalah angle daripada side mirror. Tapi ni kita perlukan pemasangan sikit lah mounting ni. Ini orang panggil apa ni, C-clamp lah. Kena pakai C-clamp ni untuk mounting side mirror. Mounting pun dah cun, kita pasang je kat sini. Ni antara angle yang aku suka tengok lah.
bila motor vlogger buat. Cuma dia macam dia terlampau menonjol lah. Tapi dia punya footage dia aku suka. Dia punya angle tu aku suka. Lawa. So lawa tak lawa, jom aku tak pernah test lagi ni. First time aku test. Cuma sebelum ni aku tengok orang lain punya video lah. Lawa dekat dia punya side mirror. Cuma kalau depa kan, orang lain depa pakai lagi batang apa? Batang mounting ni lagi panjang. Ni aku ambil yang lebih kurang 15 cm, yang depa punya sampai 30 cm pun ada. Okay guys, so sekarang ni pun dah nak masuk waktu asar. Aku pun dah nak balik rumah. Dan kita akan buat untuk test angle yang terakhir kita pada hari ni, iaitu angle yang keempat. Dan salah satu sebab macam aku cakap dalam video aku yang lepas, kenapa aku tukar windshield aku, dan angle ni jugalah yang digunakan dalam lensa Sepower Channel LSW. Dia pun letak dekat mounting dekat windshield dia ni, dan dia pakai windshield clear. Sebab tu aku tukar windshield clear, sebab aku suka angle daripada windshield ni. Sang dekat windshield ni lebih selamat lah kalau compare dengan tempat-tempat lain. Satu, dia terus direct dengan windshield kita mounting dia. Dan yang kedua, aku ada buat safety punya rope kat sini in case mounting ni pun terbarai, terkeluar. So kita ada safety rope. So kalau kita nak tekan pun, kita boleh tekan lah. Kita nak koyak minyak, kita boleh koyak minyak. Tak ada masalah. Sebab adalah aku tengok YouTubers, apa entah nama YouTubers tu, jebat-jebat kan. Dia punya Insta360 dia dah 2 biji terkoban atas jalan raya, tak jumpa lesap kat mana. Aku nak beli ni pun bukan mudah. Jadi better lah pakai safety rope macam ni kan. Ni aku DIY sendiri je. Orang cakap apa, better safe than sorry lah. So dah masukkan macam ni. Letak je kamera kat situ. Lepas tu kita masukkan dia punya kru. So siap dah aku punya setup kegemaran aku. Walaupun view dia aku tak tahu macam mana, cun tak cun, tapi inilah setup Lensa Sepower Channel. Sampai rasa view yang mana paling hampa minat, hampa boleh
tulis komen dekat bawah. Andai kata view tu banyak yang hampa pilih, mungkin aku akan sekali-sekala buat view tu untuk hampa lah. Tapi kalau aku, kalau hampa tanya aku, aku memang paling suka view yang sekarang ni lah. Sebab pada aku dia balance lah. Nak edit pun senang sebab dia dekat tengah-tengah. Aku tak payah nak drag kiri kanan bagi dia nak tunjuk aku je kan. So kat sini dia tu bila aku edit, dia dah memang sama ada depan atau dekat aku. Tu je. Aku suka video-video Lensa Superwear Channel sebab bila dia buat pakai Insta360 tu nampak balance bila dia tukar, dia switch antara GoPro dia dengan Insta360 dia. So macam aku sebagai viewer, bila aku tengok benda tu tak pening kepala aku tau. Sebab daripada mount yang dekat tengah-tengah angle dia, dan dia switch pun dekat tengah-tengah juga. So benda tu tak pening kepala. Sebab kadang-kadang dia agak pening bila dia try nak buat macam globe punya view. So aku harap hampa boleh komen lah dekat bawah view mana yang hampa suka kan. So guys, tu je untuk video kali ni. Dan kepada hampa yang baru singgah dekat channel aku, yang baru tengok video-video aku, hampa boleh tekan button subscribe dan tekan butang loceng lah untuk dapatkan notifikasi video daripada aku. Dan kepada hampa yang baru singgah, aku ucapkan terima kasih. Kepada yang hampa dah support aku, aku pun ucapkan terima kasih juga. Dan macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum. Ciao. Oh, Fatimah.